Selamat pagi anak-anak. Puji Tuhan, berjumpa kembali di hari ini. Tetap sehat dan bersemangat di hari yang baru ini. Sebelum memulai aktivitas hari ini, mari kita mengikuti renungan firman Tuhan pada pagi hari ini yang diambil dari buku Yesus adalah teman terbaik dan setia yang ditulis oleh Pendeta Marolop Sagala. Judul renungan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah Anak yang boros melarat. Sebelum kita lanjutkan, mari kita awali dengan doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang baru ini. Sekarang kami siap untuk mendengar firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu hadir bersama kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ayat renungan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari kitab Lukas pasal 15 ayat 14. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Anak-anak, masih kisah si bungsu yang boros. Dia yang meminta kepada ayahnya supaya harta warisan yang menjadi haknya diberikan kepadanya. Lalu ayahnya membagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Lukas 15 ayat 12 dan 13. Tindakan anak bungsu menunjukkan beberapa hal penting. Ia meminta harta dari ayahnya, bukan oleh karena sifat tamak dan ingin memiliki harta. Ternyata ada rasa bosan, terkekang, dan barangkali merasa bahwa kebebasannya terlalu dibatasi oleh sang ayah. Itu terlihat dari tindakannya, karena setelah ayahnya memberikan apa yang ia minta, ia menjual seluruhnya, lalu pergi ke negeri yang jauh. Ia tidak lagi tinggal bersama atau di sekitar di mana ayahnya tinggal. Dengan kata lain, ia tidak memilih untuk tinggal bersama ayahnya. Kepentingan egoisnya sendiri yang ada di hati. Di atas segala keinginan orang muda ini adalah untuk bisa hidup semaunya. Sesungguhnya, si ayah tidak menginginkan bahwa anaknya yang bungsu itu pergi jauh darinya. Sangat disayangkan, di atas semuanya itu, ia tidak mengerti atau tidak menghargai fakta bahwa ayahnya mengasihinya. Demikianlah manusia berdosa. Manusia merasa bosan, terkekang oleh peraturan kasih Allah, lalu lebih memanjakan egoisme hati, lalu jauh dari Allah dan hidup sekehendak hatinya. Di negeri jauh, ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lukas 15 ayat 13-14. Hidup melarat adalah pengalaman pahit yang dialaminya. Selama ia tinggal bersama ayahnya, ia hidup berlimpah. Itu adalah akibat dari tindakannya yang jauh meninggalkan ayahnya.
tindakan pilihannya dimulai dengan pelanggaran langsung atas perintah kelima. Perintah kelima yang dilanggar adalah bahwa ia tidak menghormati orang tuanya. Sikap tidak menghormati orang tua akan menuntun kepada tindakan-tindakan dan keputusan yang salah. Sifat itu didorong oleh egoisme di hati. Sifat egoisme yang dimanjakan akan berakibat kepada penderitaan. Oleh sebab itu, anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, hormatilah orang tuamu dan hargai segala tindakan kasih yang diberikan kepadamu. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Roh Kudus menolong anak-anak sekalian untuk selalu menghormati orang tuamu dan menghargai segala tindakan kasih yang diberikan kepadamu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan melindungi anak-anak sekalian bersama seluruh keluarga pada sepanjang hari ini. Amin.